Sampai sekarang yang menyebabkan otakku menjadi tumpul, tidak dapat memahami perilakumu yang selalu membangga-banggakan seseorang yang senantiasa menistakan dirimu berulang-ulang. Persahabatan yang hakiki itu, wahai kekasihku, tidak akan engkau dapatkan dengan mudah seperti yang engkau duga. Lalu menanyakan tentang kesehatanku. Tetapi sekarang engkau mulai acuh. Ini artinya, wahai kekasihku, sama saja dengan mencekik leherku secara pelan-pelan. Aku tidak tahu apa sebabnya. Sungguh sangat menyakitkan apabila engkau melukis kepribadianku secara keliru. Pasti engkau belum mengerti apa yang sedang bergejolak di dalam diriku. Sekarang cinta sedang mulai berbunga. Lalu tegakkah engkau biarkan menjadi layu? Jangan pergi terlalu lama, lalu kemudian engkau datang lagi menanyakan tentang keadaanku. Nanti rekaman mendetail tentang berbagai peristiwa yang kita lalui, termasuk cerita dan cengkerama, akan hilang semua. Suka atau tidak suka, nanti engkau bakal mengerti bahwa di dalam hidupmu hanya ada satu orang yang sangat khusus, tidak seperti layaknya orang lain, yang selalu tabah dan bersungguh-sungguh ketika engkau marah untuk melerai kemarahanmu. Ketika engkau pergi, senantiasa menanti kepulanganmu, dan ketika engkau melakukan kesalahan, selalu saja memberi maaf kepadamu. Adapun orang lain, wahai kekasihku, janganlah terlalu bodoh. Mengapa engkau luangkan dirimu kepada orang lain yang sesungguhnya keberadaanmu bersamanya tidak lebih hanya sekedar mengisi kekosongan waktu? Setelah itu selesai, tidak berkelanjutan. Nanti pada akhirnya, baik engkau berhasil mencapai segala cita-citamu maupun engkau mengalami kegagalan, tetap saja orang lain tidak akan kekurangan bahan untuk mempergunjingkan dirimu. Kalaupun nanti engkau menjelma menjadi berlian, akan tetap saja ada orang yang mengeluh, mataku berkunang-kunang melihat gemerlapnya berlian. Selama engkau pergi, wahai kekasihku, kedamaian di hatiku ikut pergi. Sekarang yang ada hanya kerinduan yang membuat hatiku menjadi semakin gaduh. Sampai-sampai aku merasa seperti tercekik. Memang di dalam realitas seperti ini sulit mendapatkan sahabat-sahabat yang tidak pernah berubah, yang tetap seperti semula sejak pertemuan pertama. Lalu ketika engkau ingin menilai kebaikan seseorang, janganlah menggunakan bola matamu, melainkan dengan menggunakan hati nuranimu, sehingga nanti dekorasi yang menghiasi wajahnya akan tak tampak.
lalu terlihat dengan jelas jati diri yang sesungguhnya. Aku tahu, sekarang engkau sedang mengalami kesulitan untuk memejamkan mata. Terkadang aku melihat bola matamu memerah. Di dalam hatimu sedang terjadi pertempuran yang sengit. Aku tidak tahu pihak mana yang akan menang. Aku berdoa semoga nanti di akhirnya aku yang menang. Di samping engkau sedang susah tidur. Aku juga sama. Selama ini malam-malam yang kulalui membuat tubuhku menggigil karena memang hatiku sedang membeku. Sampai sekarang yang menyebabkan otakku menjadi tumpul, tidak dapat memahami perilakumu yang selalu membangga-banggakan seseorang yang senantiasa menistakan dirimu berulang-ulang. Persahabatan yang hakiki itu, wahai kekasihku, tidak akan engkau dapatkan dengan mudah seperti yang engkau duga. Mungkin saja engkau mendapat banyak teman dan lalu engkau dapat merasakan kesenangan. Tetapi nanti akhirnya yang akan abadi hanya orang yang benar-benar mengerti bagaimana menjaga harga dirimu. Cinta itu bukan diucapkan, wahai kekasihku. Semua orang bisa berbohong. Cinta itu tidak ditulis di atas kertas, kapan-kapan bisa terbakar. Cinta itu tersembunyi di dalam hati. Bentuknya tidak terlihat, tetapi gejala-gejalanya dapat difahami dengan jelas. Karena cinta akan tinggal abadi di dalam hati. Memang, cinta tinggal abadi di dalam hati, tetapi pada kasus tertentu dapat saja berubah, yaitu ketika sudah terlalu berat menanggung penderitaan di atas batas kemampuan. Karena memang selama ini aku menelusuri lorong-lorong kehidupan hanya berbekal dengan segenggam rasa yang terluka. Baru sekarang aku ingin mencoba menggugah kembali otakku yang sudah lama tertidur. Barangkali saja aku dapat melangkah lebih tegar. Sejak engkau mengabaikan diriku, rasa perih di hatiku sampai sekarang masih menyengat. Andaikan engkau mengatakan selamat tinggal, tentu lukaku tidak separah ini. Sekalipun hakikatnya sama, mengabaikan artinya selamat tinggal. Sudah kusampaikan berulang-ulang kepadamu, lelaki yang engkau bangga-banggakan itu identitasnya tidak jelas. Tetap saja engkau tidak mau faham. Ya sudah, kalau demikian aku akan tutup mulut saja dan silakan engkau tafsirkan sendiri sesuka hatimu. Minimal aku sudah merasa puas, sudah mengingatkan dirimu. Kalaupun nanti terjadi sesuatu atas dirimu, aku tidak menanggung dosa sedikit pun. Pintuku selalu terbuka, kapan saja. Andaikan engkau terdampar, hatiku adalah yang paling layak untuk tempat engkau berlabuh. Namun sekalipun demikian, aku tetap mendoakan semoga engkau selamat. Dari sejak dulu, aku ingin memberikan segalanya kepadamu, tetapi sebaliknya, aku tidak berharap hadiah apapun dari dirimu. Bagiku cukup dengan senyuman saja, itu yang paling indah, wahai kekasihku. Sekarang aku dalam kesendirian, sekalipun demikian tidak mungkin aku minta belas kasih sayang siapapun. Ini bukan karena aku sombong, tetapi
hasil tempaan dalam jiwaku. Aku hanya berharap dari Tuhan yang Maha Pengasih Penyayang. Terima kasih.